Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 17 Januari 2023. Pemirsa, berita pertama pada pagi hari ini datang dari DPR RI yang menilai masih banyaknya berita bohong atau hoax yang beredar terkait Perpu Ciptaker sehingga membuat masyarakat menjadi gelisah dan juga bingung. Oleh sebab itu, DPR RI meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi terkait Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Terkait polemik Perpu nomor 2 tahun 2022 cipta kerja, Komisi 9 meminta Kemenaker memberikan sosialisasi pada masyarakat sehingga keberadaan Perpu Ciptaker tidak menimbulkan kekhawatiran. Begitu juga terkait aturan turunannya sehingga kegelisahan masyarakat bisa dijelaskan secara terbuka dan detail. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, hal yang penting dari Perpu ini adalah melibatkan masukan masyarakat. Meski Perpu ini terbit di saat DPR reses, Edi meyakini Perpu Ciptaker ini terbit penuh pertimbangan. Salah satunya ekonomi di 2023 penuh ketidakpastian. Edi menjelaskan, Perpu ini memuat langkah-langkah antisipatif pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kami harus meyakinkan bahwa regulasi ini dari sisi ketenagakerjaan merespon semua masukan dari para pekerja. Kita tahu masukan paling banyak nomor satu adalah pegawai outsourcing. Yang kedua upah minimum, jam kerja, libur, lalu uang pesangon. Ini semuanya harus ditangkap oleh Bu Menteri untuk kemudian apa sih konsep Bu Menteri nanti turunan peraturan undang-undang dari undang-undang cipta kerja ini apabila Perpu itu disetujui oleh DPR. Di sisi lain, DPR RI tidak lagi memiliki hak untuk membahas isi Perpu Ciptaker yang sudah ditandatangani Presiden. DPR hanya bisa menolak atau menerima. Saat ini DPR sedang mengkaji formula dari Perpu Ciptaker ini. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Masih soal cipta kerja yang merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Dalam penerapan kebijakan Perpu Cipta Kerja, setiap pihak melalui DPR RI dapat memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri secara detail agar tidak terjadi ketimpangan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menegaskan, penerbitan Perpu Cipta Kerja adalah hak konstitusional Presiden sebagai solusi alternatif untuk isi kekosongan hukum. Rahmat Handoyo yang ditemui di Gedung Nusantara 1 belum lama ini menegaskan, Presiden sebagai kepala negara berhak menerbitkan Perpu atas dasar kondisi dan realitas yang terjadi di Indonesia. Rahmat Handoyo menjelaskan, Presiden diamanatkan konstitusi untuk menerbitkan Perpu apabila pemerintah menilai Indonesia berada dalam kondisi kegentingan yang memaksa, sehingga Perpu menjadi solusi alternatif dan jalan pintas pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum yang diikuti dengan kondisi realita yang dinilai darurat. Hak Presiden secara subjektif memutuskan mengambil langkah dengan mengeluarkan Perpu itu. Jadi memang subjektif pemerintah gitu loh. Kan begitu nanti setelah dikeluarkan Perpu itu baru disampaikan kepada Parlemen, disetujui atau tidak berdasarkan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun terhadap materi-materi yang sudah ada. Memang itu memang ranah dan domain dari Presiden, sehingga ketika sampai kepada Parlemen tinggal memutuskan apakah diterima atau tidak, itu Perpu menjadi undang-undang begitu. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka mengatasi beberapa kegentingan yang terjadi, terutama dalam sektor dunia usaha dan juga perekonomian nasional. Panji dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, DPR RI mempertanyakan urgensi diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terbit pada akhir tahun 2022 lalu. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut itu. Ini untuk kita tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menanggapi terbitnya Perpu Ciptaker oleh pemerintah baru-baru ini. DPR RI menilai bahwa sebuah perpu hanya dapat diciptakan dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, DPR RI meminta penjelasan dari pemerintah terkait penerbitan perpu ini yang dinilai DPR RI merupakan hal subjektif di pandangan pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kris Dayanti, mempertanyakan urgensi diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terbit pada akhir tahun 2022 lalu. DPR menilai perpu yang dikeluarkan pada masa reses DPR ini kurang didalami, hingga akhirnya menimbulkan polemik dan DPR menjadi sasaran pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ditemui di sela rapat kerja Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan, Kris Dayanti menegaskan, ia selalu berusaha mengutamakan suara dan kepentingan rakyat yang menyampaikan keberatan atas perpu ini. Untuk itu, Kris Dayanti meminta penjelasan Menteri Ketenagakerjaan terkait substansi dari perpu ini. Ibaratnya jadi apa ya, sasaran empuk dari warga. Jadi ini yang kita harapkan, agar ada komunikasi yang melibatkan lebih banyak pihak dari para ahli, sehingga tadi dari pihak internal Ibu Menteri sendiri juga mohon sepertinya masih mau ada adjust lagi supaya perpu ini bisa lebih netral lagi. Lebih lanjut, Kris Dayanti juga mengatakan pemerintah tidak melibatkan DPR dalam penerbitan perpu ini yang membuat DPR gamang dalam menjelaskan substansinya pada publik. Menteri Tenaga Kerja sendiri meminta rapat kerja dengan Komisi 9 ini bersifat tertutup guna keleluasaan penjelasan untuk kemudian diteruskan oleh anggota DPR pada masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing ataupun secara nasional.
Halim dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Resesi ekonomi global diperkirakan akan datang pada tahun 2023. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, DPR RI meminta pemerintah menyiapkan beberapa strategi kebijakan yang preventif, serta tetap waspada dalam mengambil setiap kebijakan moneter dan fiskal domestik guna mengantisipasi jatuhnya perekonomian Indonesia akibat adanya resesi global ini. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah untuk fokus menjaga daya beli masyarakat sebagai upaya antisipasi resesi ekonomi yang menghantui ekonomi dunia di tahun 2023. Meski ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh positif, Ahmad Najib Qodratullah mengingatkan pemerintah tentang ancaman resesi ekonomi di tahun 2023. Najib menilai, ancaman akan selalu ada selama kondisi ekonomi global masih menunjukkan ketidakpastian. Untuk itu, Najib meminta pemerintah fokus menjaga daya beli masyarakat melalui intervensi kebijakan ekonomi khusus untuk menekan dampak resesi ekonomi yang diprediksi terjadi di tahun 2023 ini. Dan saya minta pemerintah secara aktif memberikan tips kepada masyarakat dalam menghadapi bagaimana supaya resesi ini dampaknya tidak terlalu signifikan di masyarakat. Dan tentu juga harus dibarengi dengan berbagai kebijakan untuk menangkal dari krisis ini. Saya berharap pemerintah tetap fokus mempertahankan daya beli masyarakat dengan berbagai intervensi kebijakannya, kemudian menjaga rantai pasokan logistik, terutama yang penting-penting, pangan dan sebagainya. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan perekonomian dunia dalam keadaan genting, tak terkecuali Indonesia. Jokowi meminta pemerintah dan masyarakat waspada menghadapi ancaman resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi, dan lonjakan inflasi. Panji dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI berharap rencana pemerintah dalam menarik utang baru sebesar 696 triliun pada tahun 2023 dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DPR RI juga menilai dalam melakukan pengelolaan utang, pemerintah harus berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian serta selalu menjaga dalam koridor kesinambungan fiskal dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Ahmad Hatari, optimis pemerintah dapat mengelola hutang luar negeri dengan baik. Hatari menilai kinerja pemerintah khususnya Kementerian Keuangan cukup baik dan profesional dalam pengaturan pembiayaan melalui hutang. Dalam laporannya, Menteri Keuangan mencatat hutang luar negeri mencapai Rp7.554 triliun rupiah. Di tahun ini, pemerintah juga berencana menarik hutang baru sebesar Rp696 triliun rupiah untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Meski begitu, Ahmad Hatari menilai pengelolaan hutang masih dalam kondisi baik. Hatari meminta Menteri Keuangan beserta jajarannya terus profesional dalam meningkatkan penerimaan negara serta menangani hutang. Jadi terkait dengan bagaimana devisa kita, bagaimana hutang kita yang cukup besar, kita selalu memberikan diskusi-diskusi, tetapi sejauh ini manajemen pengelolaan hutang negara ini baik, profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, rasio hutang terhadap produk domestik bruto atau PDB dibatasi sebesar 60%, sehingga hutang luar negeri saat ini dianggap masih dalam batas wajar, yaitu sekitar 38% terhadap PDB. Halim dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Hal ini. Ya. Pemirsa, situasi perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami tantangan yang berat, bahkan berujung pada ancaman resesi global. Nah, pemirsa, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan juga tensi geopolitik yang terus berkelanjutan, serta tren kenaikan inflasi, pengetatan likuiditas global
hingga dampak perubahan iklim. Dan informasi selengkapnya akan kita simak usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. DPR RI mendorong pemerintah melakukan penguatan sektor ekonomi berbasis kerakyatan, serta penguatan daya beli masyarakat terhadap UMKM hingga pembelian barang dengan komponen dalam negeri yang tinggi guna meminimalisir dampak resesi ekonomi yang terjadi. Nah, pemirsa, DPR RI juga mengkritisi rencana pemerintah dalam menarik utang baru sebesar 696 triliun pada tahun 2023. DPR RI menilai dalam melakukan pengelolaan utang, pemerintah harus berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian serta selalu menjaga untuk tetap dalam koridor kesinambungan fiskal dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal. Dan di sisi lain, DPR RI menilai sektor pangan menjadi salah satu sektor yang mampu menjadi kunci dalam menghadapi terpaan krisis global. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, sehingga diperlukan peningkatan ketahanan pangan guna mewujudkan pangan yang berdaulat dan juga mandiri. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Banyak yang belum memiliki perasaan yang sama bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Presiden Joko Widodo terus mengingatkan ancaman kegentingan global dalam setiap kesempatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat meminta seluruh jajaran kementeriannya agar lebih sigap dan adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Ia mengibaratkan dinamika situasi global saat ini bagai lautan dengan ombak yang besar, maka perlu kemampuan yang tangguh untuk melewatinya.
Berdasarkan laporan Global Economic Prospects oleh World Bank pada Januari 2023, pertumbuhan ekonomi 2023 Indonesia diproyeksikan akan menurun dari 5,3% menjadi 4,8%. Meski tidak signifikan, hal ini tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi negara dengan prospek pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara. DPR RI optimis Indonesia mampu menghalau badai resesi yang diramalkan akan datang di tahun ini. Namun, hal ini harus ditempuh dengan gotong royong seluruh pihak dengan menjaga penerimaan maupun belanja negara dengan ketat dan penuh kehati-hatian. Daya beli masyarakat harus dapat dijaga melalui optimalisasi kredit usaha rakyat melalui bank-bank milik negara dan investasi yang masuk untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, cadangan devisa, dan penerimaan pajak. Kur kita itu adalah salah satu penopang utama UMKM kita. Nah, UMKM kita itu memberikan topangan yang luar biasa 60-70% terhadap ekonomi kita. Konsumsi rumah tangga kita itu antara 56-58% di dalam struktur PDB kita. Ya kan? Putaran inilah yang kemudian mau tidak mau memberikan penguatan terhadap ekonomi kita. DPR RI mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam menjaga perekonomian nasional dari ancaman resesi. Antisipasi dini itu yang perlu dilakukan, salah satunya bagaimana membuat daya tahan dari UMKM itu bisa tercapai, bisa terwujud gitu. Nah, APBN kita itu sudah memberikan kelonggaran terkait dengan relaksasi keuangan bagi pelaku UMKM, yakni melalui KUR gitu. Saat ini, konsumsi rumah tangga merupakan penopang kuat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan perekonomian nasional. Rencana pemerintah yang akan menarik utang baru sebesar Rp696 triliun di tahun 2023 dinilai tidak tepat, mengingat ancaman resesi global dapat berdampak pada tidak tercapainya pendapatan negara. Pemerintah perlu memperhatikan kemampuan dalam membayar utang luar negeri dan digunakan pada sektor produktif. Kita juga tidak perlu kemudian meningkatkan atau menambah utang dulu. Kita harus tahan dulu. Karena apa? Kalau nanti pendapatan negaranya drop, turun akibat pertumbuhan ekonomi tidak memadai, kemudian APBN tidak cukup mampu untuk menopang terhadap pembangunan berbagai sektor, ini kan yang dikhawatirkan, justru nanti kita hanya dibebani oleh pembayaran hutang. Sektor pertanian di Indonesia dianggap sebagai sektor yang cukup kuat dan dapat bertahan dari serangan resesi. Hal ini dikarenakan sistem pertanian di Indonesia saat ini yang bersifat padat karya. Perhatian pemerintah itu jangan tanggung-tanggung kepada sektor pertanian itu. Sehingga nanti kalau terjadi betul-betul resesi itu ada semacam bantalan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian ini bisa mensuplai kebutuhan pangan. Tapi kalau itu dilepas, ya saya khawatir itu akan terjun semuanya. Penguatan ekspor dan menekan impor di sektor pertanian juga akan membantu. Sebab apabila impor tidak terkendali, akan berdampak pada turunnya nilai tukar petani. Tanpa kerjasama yang kuat, badai resesi akan sulit dilewati. Karenanya, DPR meminta seluruh pihak untuk bersiap dan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah ke depan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah,
Nah, Alfat juga pemirsa, kalau kita membahas soal Bali ini, tentunya kita tahu nih bahwa Bali ini nggak hanya identik dengan wisata alam pantai yang memanjakan mata. Ada juga nih, Fat, sejumlah objek wisata yang tersembunyi dan juga jarang diketahui oleh wisatawan. Nah, pemirsa dan juga Elisa, kalau misalkan ke Bali ini tak perlu pusing jika berlibur ke sana, pasalnya sudah banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi. Salah satunya yaitu Desa Panglipuran yang merupakan salah satu desa terbersih yang ada di dunia. Wow, jadi penasaran nih gimana kira-kira liputannya terkait dengan Desa Panglipuran di Bali. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mriki mesti mriki gelo. Nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak. Tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, kalau kita tadi udah bahas terkait dengan Bali, ini pasti ada, pasti selalu ada yang menarik kalau kita berbicara soal dan mengulik Bali ini ya, Alfat ya. Karena selain cantik secara bentangan alam, Pulau Seribu Puri ini juga kaya akan hasil seni dan budayanya. Nah, salah satu budaya yang hingga kini masih terjaga pemirsa tentunya adalah Desa Panglipuran di Bali. Tapi setuju sih tadi dengan Elisa, kalau misalkan kita ngomongin Bali, itu rata-rata yang ada di mindset kita adalah pantai. Dan berlibur tentunya. Iya, dan kalau enggak gunung. Tapi ini ada yang menarik di Bali, yaitu Desa Panglipuran, yang dinobatkan menjadi salah satu desa terbersih di dunia, dan menjadikan Desa Panglipuran terkenal di kalangan wisatawan, pemirsa. Nah, pemirsa, prestasi yang diperoleh Desa Panglipuran ini menjadikan Bali semakin terkenal di kancah nasional hingga internasional. Nah, mungkin buat pemirsa yang penasaran bagaimana di Desa Panglipuran, selain kita berbahas tentang pantai dan juga gunung di Bali, berikut informasinya telah kami himpun untuk Anda hanya di segmen Intips berikut ini. Yang ditawarkan oleh Bali seolah tak ada habisnya.
Setiap lokasinya menyuguhkan daya tarik tersendiri yang mampu menyihir para wisatawan untuk kembali lagi. Mulai dari pantainya yang menenangkan, bentangan alamnya yang mengagumkan, pesona bawah lautnya yang spektakuler, keharmonisan masyarakatnya, hingga suguhan kulinernya yang menggoyang lidah. Nah, salah satu lokasi yang wajib masuk ke dalam bucket list pemirsa saat ke Bali adalah Desa Penglipuran, yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Namanya tentu sudah tak asing, bukan? Sebab Desa Penglipuran adalah desa adat yang menjadi primadona pariwisata di Bali. Bukan tanpa alasan, Desa Penglipuran masuk ke dalam destinasi populer dan wajib dikunjungi karena beberapa keunikan yang dimilikinya. Apa sajakah itu? Yuk kita ulas satu persatu keunikannya. Tahukah pemirsa, ada 3 desa yang dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia? Selain Desa Githorn di Belanda dan Desa Maulinong di India, nah, kita patut bangga nih, karena Desa Penglipuran adalah satu di antaranya. Berkat kebersihan dan kerapiannya, desa wisata yang terletak di Bangli ini juga berhasil menyabet beberapa penghargaan, di antaranya Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award pada tahun 2017, dan yang terbaru, destinasi ini masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destination Foundation. Wow, keren banget kan? Saat memasuki desa ini, pemirsa akan disambut dengan deretan tanaman hijau. Semakin pemirsa masuk ke area desa, udara dan pemandangan akan semakin terasa sejuk dan asri dengan pemandangan pagar tanaman yang menghiasi seluruh desa. Satu hal yang perlu diperhatikan nih ketika pemirsa mengelilingi desa ini, dilarang menggunakan kendaraan bermotor ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan Desa Penglipuran agar bebas dari polusi. Sebagai gantinya, pemirsa bisa mengeksplorasi keunikan Desa Penglipuran dengan berjalan kaki. Selain itu, pemirsa juga dilarang membuang sampah sembarangan. Di Desa Penglipuran sudah disediakan tempat sampah setiap 30 meter. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk nggak tertib membuang sampah ya. Sebagai desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, tata ruang Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa Penglipuran dibangun dengan konsep Trimandala, di mana tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Pembagian wilayah tersebut diurutkan dari wilayah paling utara hingga paling selatan. Di wilayah utara ada Utama Mandala, wilayah ini merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Di sini pula lah tempat beribadah didirikan. Di bagian tengah ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala. Zona tengah merupakan pemukiman penduduk, di mana rumah-rumah penduduk dibangun berbanjar di sepanjang jalan utama. Sedangkan wilayah paling selatan disebut dengan Nista Mandala. Tempat ini adalah zona khusus untuk pemakaman penduduk. Keseruan liburan di Desa Penglipuran akan semakin bertambah ketika pemirsa menyusuri hutan bambu yang luasnya mencapai 45 hektar atau sekitar 40% dari luas keseluruhan Desa Penglipuran. Hutan bambu yang mengelilingi desa ini terus dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Sebagai bentuk pelestarian warisan dari para leluhur dan wujud nyata dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hutan bambu ini adalah bagian dari awal sejarah keberadaan mereka. Selain itu, hutan bambu ini juga bukan hanya berfungsi untuk memperindah pemandangan saja, namun juga memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air. Itulah mengapa hutan bambu ini juga kerap disebut sebagai hutan pelindung desa. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan Desa Penglipuran yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Kalau pemirsa belum puas, pemirsa bisa langsung loh mengunjungi Desa Penglipuran yang ada di Bali. Dengan segala keindahan alam, keunikan budaya, dan tradisi adat yang masih kental, tentunya pemirsa akan puas saat berkeliling di Desa Penglipuran. Di Desa Penglipuran, pemirsa benar-benar akan merasakan atmosfer Desa Bali yang otentik dan masih asri. Tetapi jangan lupa untuk tetap sopan dan menghormati adat istiadat setempat ya. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 4 yang akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan PT Perikanan Indonesia dan PT Garam, untuk melakukan evaluasi pembahasan pelaksanaan anggaran tahun 2022, juga rencana program dan kegiatan di tahun 2023. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian PUPR. Juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya, Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.